Hai guys. Popularitas Mustang sebagai hewan peliharaan pun semakin besar. Bahkan, jenis Mustang paling mahal bisa dijadikan peliharaan loh. Apalagi, sekarang ini sudah banyak orang yang memelihara Mustang untuk membuat kopi luwak. Selain itu, wujudnya yang agak mirip dengan kucing juga membuat banyak orang menginginkannya. Walaupun banyak orang yang menganggap Mustang merupakan binatang liar yang kadang mengganggu, tidak sedikit juga yang telah memelihara dan menjinakkannya. Nah, seperti di video yang kali ini ya. Seekor Mustang leher kuning terekam kamera sedang menghabisi Formosan Manchang di sebuah jalan jalur National Beach, Taiwan beberapa waktu lalu. Terlihat di video itu, seekor Formosan Manchang sudah tidak bisa melawan ganasnya serangan dari Mustang leher kuning. Bahkan dengan ukuran fisik yang tidak terlalu besar, Mustang itu sanggup mengalahkannya. Buat kalian yang belum tahu apa itu Formosan Manchang, Formosan Manchang adalah binatang sejenis kijang yang banyak ditemui di negara Cina. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda ya. Seekor berang-berang terekam kamera sedang menyerang seekor kura-kura di sebuah aliran sungai. Video itu memperlihatkan betapa kejamnya seekor berang-berang dalam menghabisi mangsanya. Meski memiliki cangkang yang kuat untuk melindungi tubuh dari serangan predator, namun ternyata kura-kura ini tetap kewalahan dalam menghadapi serangan dari berang-berang yang dengan brutal dan sadis saat menghabisinya. Seperti yang sudah kita tahu, kalau ternyata di alam liar banyak sekali hewan yang terlihat bukan termasuk predator puncak, namun tetap mengerikan kalau saat berburu ya. Nah, itulah tadi beberapa video unik dan aneh yang berhasil terekam kamera. Kira-kira kalian pernah nggak lihat kejadian seperti ini secara langsung? Oke deh guys, tara thank you.